Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman pencinta Trigona. Siang ini saya akan melakukan kegiatan untuk mempercepat panen madu kembali sistem topping. Jadi di sini teknik pemanenannya kan diambil ya teman-teman, ini propolisnya diangkat. Jadi untuk panen kembali artinya si koloni harus mencari resin lagi. Nah, untuk mempercepat mendapatkan resin untuk membangun pot madu, maka caranya mengembalikan lagi propolis ya, propolis yang dipanen kemarin ya, panen kemarin di dikembalikan lagi ke dalam sini. Nah, ini kemarin kita panen tanggal 5 Maret 2022. Nah, ini sekarang kita letakkan propolis yang hasil panenan dari topping ini sendiri. Ini kita ambil ya teman-teman, ini kita ambil lalu kita masukkan ke situ. Oke ya Bang Tim ya. Ini teman-teman ya, ini penampakannya. Untuk si propolis yang panen kemarin akan saya masukkan ke dalam ya, dalam untuk mempercepat, dan nanti kita lihat untuk menyusun si ini. Kemarin juga sebelumnya udah dikasih ya, jadi dia itu penampakannya kelihatan ya tuh ya, itu membuktikan ya kelihatan ya, saya udah berbentuk madu-madu potnya. Ini mempercepat lagi, dikembalikan lagi ya, kembalikan lebih ini lagi biar lebih cepat. Lumayan ini enggak pakai pengaman teman-teman, lumayan galak ya. Ini jadi usahakan kita menggunakan propolis yang bagus ya teman-teman. Jadi ini propolis milik dia sendiri. Jadi ini teknik untuk salah satu mempercepat panen kembali ya, itu dengan cara seperti ini. Ini karena kalau tidak, koloni harus mencari propolis lagi untuk membangun si pot-potnya yang baru. Nah, ini butuh waktu ya, apalagi musim hujan. Ini tentu akan berat untuk ini, untuk mencari ini. Ini oke ya, kita masuk ke sini ya. Nah, insya Allah nanti sebulan berikutnya kita ya, mudah-mudahan sudah banyak madunya. Nah, ini kegiatan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.